Dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, maka dibutuhkan kolaborasi di antara peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa lingkungan belajar dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berkat kerja keras secara terus-menerus, dari seluruh komponen yang ada, prestasi demi prestasi telah diraih sehingga semakin banyak masyarakat yang berminat menyekolahkan putra-putrinya di sekolah ini. Baik pemirsa, masih di RNTV Lampung, masih bersama saya Mahwana Prianto. Di sebelah saya ada Ibu Siska Meri selaku wakar kesiswaan di SMP Negeri 22 Pesawaran ini. Ibu Siska, bisa dijelaskan sedikit sih ada kegiatan apa di 17 Agustus? Baik, terima kasih. Untuk kegiatan kita dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78 ini, sekolah mengadakan perlombaan, diantaranya ada 6 tangkai perlombaan, yang masing-masing perlombaan ada perlombaan yang paling istimewa sekali. Itu mengapa saya katakan istimewa, karena dari perlombaan tersebut kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka Belajar kita untuk kegiatan proyek P5 kita. Apa aja itu perlombaan? Perlombaannya yang pertama adalah kebersihan kelas, Pak. Ini kebersihan kelas yang diikuti dari 20 kelas semuanya. Kita ambil juaranya sampai ketiga. Kemudian dari perlombaan ini yang khusus kebersihan kelas, ini tidak selesai sampai diselesainya juga peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Tapi program lomba kebersihan dari kita kesiswaan, programnya saya lanjutkan sampai seterusnya. Jadi nanti diumumkan selama 1 bulan sekali untuk kelas terbersih dalam setiap 1 bulan sekalinya. Nanti ada piala bergilir yang diberikan ke dalam kelas. Berarti hanya tidak dalam rangka 17-an aja ya, berarti berkelanjutan. Jadi berkelanjutan, betul. Selain kecerdasan intelektual, kami juga memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat peserta didik melalui ragam kegiatan ekstrakurikuler baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat berkompetensi dan berprestasi merupakan misi utama dari sekolah kami. Ibu, harapan Ibu selaku wakil kesiswaan untuk SMP Negeri 22 kita ini seperti apa? Harapannya adalah tentunya untuk sekolah lebih maju lagi, kemudian lebih mencetak siswa-siswa yang berprestasi, baik itu non-akademik ataupun akademik, baik itu di dalam sekolah, di luar sekolah, bahkan di luar provinsi, di daerah-daerah lain. Itu harapan kami. Berarti untuk menciptakan anak didik yang berprestasi ke depannya, ya, betul. Tidak hanya di sekolah maupun di luar sekolah. Ya. Dan selain berprestasi juga mereka, yang paling utama adalah mereka punya etika dan akhlak, itu yang paling penting. Sekolah dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar siswa. Lapangan yang luas, lingkungan yang bersih dan asri semakin menghidupkan suasana belajar. Kegiatan pendidikan di sini merupakan upaya agar siswa memiliki kemampuan hard skill maupun soft skill, sehingga mampu menciptakan lulusan yang berkualitas, dengan tujuan utama untuk menggapai masa depan yang lebih baik.
Ibu, sosok kepala sekolah kita, Bapak Tanto, seperti apa sih di mata siswa dan guru-guru di sini? Pak Tanto sebagai kepala sekolah, beliau sangat friendly sekali, terutama dengan siswa ya. Yeah. Selain saat di kelas, kadang-kadang Bapak masuk memberikan pembinaan kepada siswa. Kemudian di luar saat anak-anak istirahat, mereka juga bisa mengobrol dengan Bapak kepala sekolah ya, sangat akrab sekali untuk hubungan antara siswa dan kepala sekolah. Mereka friendly lah kalau saya katakan seperti itu. Berarti tidak fokus dengan sosok kepala sekolah, ya, hanya kepala jadi sekolah. Jadi beliau gitu itu ya, tegasnya kalau saat ada momen-momen khusus, saat acara-acara formal dan sebagainya. Tapi kalau di luar itu beliau suka humor, orangnya humor. Humoris. Ya, humoris. Ya, Ibu. Ibu Siska, terima kasih atas wawancaranya. Ya, semoga sama-sama. Ibu Siska sehat dan amin. Membina siswa-siswi. Amin. Yaitu tadi wawancara saya dengan Ibu Siska selaku wakil kesiswaan di SMP Negeri 22 Pesawaran ini. Saya Mawana Prianto, RNT Pelaku. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.